Dalam akta kita ni, kita ada sesuatu yang boleh kita lihat kalau mengelirukan. Dan sebab itu penguat kuasa kita telah pun pergi dan berjumpa dengan mereka dan telah pun membincangkan perkara ini, dan akan kita juga ambil tindakan yang sepatutnya jika kita pasti there's something yang dia buat kesalahan mengikut undang-undang.